Beralih ke Jawa Barat, sempat positif COVID-19, seorang pasien lanjut usia di Banjar, Jawa Barat akhirnya dinyatakan sembuh. Selain penanganan medis yang tepat, ketenangan pasien dalam menghadapi penyakit bisa menjadi kunci kesembuhan. Pasien ini sebelumnya diduga terpapar dari tamu luar kota pada saat acara hajatan. Kabar bahagia datang dari pasien usia lanjut yang sempat dinyatakan positif COVID-19 di kota Banjar, Jawa Barat. Sajid, pasien berusia 80 tahun dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan medis selama 25 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Meski masih menggunakan kursi roda, warga Lagensari ini tampak sehat dan bugar. Keluarga bersama petugas medis menyambut bahagia kesembuhan Sajid. Pasien semakin sumringah setelah mendapat bantuan sembako gratis untuk masa isolasi mandiri selama 14 hari. Lupa ya. Ada yang dirawat di rumah sakit berapa hari? 28 hari. Ini dinyatakan sembuh, Pak ya? Iya, sembuh. Perasaannya gimana sebagai pihak keluarga, Pak? Alhamdulillah lega, semuanya jadi bebas dari. Sajid menjadi pasien positif COVID-19 ketiga di RSUD Kota Banjar yang dinyatakan sembuh. Pasien ini mengalami gejala batuk dan sesak nafas tanpa demam. Selain penanganan medis yang tepat, ketenangan pasien dalam menghadapi penyakit jadi kunci kesembuhan. Imunitas tubuh bisa terjaga dengan baik jika pasien tidak panik serta berpikiran positif. Pasiennya juga harus tenang, kemudian ada obat-obatan tertentu dan kami beri vitamin C yang dengan dosis yang sesuai. Kini setelah sembuh, pasien diminta isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Deden Rahadian, Banjar.